terikat saya tidak berani. Hanya masanya ya. Ini bukan membatas secara tidak langsung. Tetapi jangan, katakan jangan itu tidak boleh, tetapi ada syaratnya, ya kan? Oke. Jadi kesaktian senjata Mandau Dayak. Seorang warga dari suku Dayak Kalimantan memperlihatkan kekuatan mistis Mandau terbang. Mandau adalah senjata tradisional masyarakat Dayak yang bisa dipakai untuk berperang. Senjata ini disebut memiliki kekuatan mistis dan cukup sakti lantaran bisa terbang sendiri dan menyasar musuh. Terlihat dalam video setelah Komat Kamit baca mantra, tiba-tiba Mandau terbang sendiri mengikuti gerakan silat si pemilik Mandau. Ini kaki apa, Bang? Yang mana, Bang? Ini. Ya. Ini babi, Bang. Oh, babi. Babi hutan. Kalau yang Abang pegang itu apanya, Bang? Ini. Kalau kami bilang ini batang anyali. Oh, tapi ini udas. Bukan di kaleng-kaleng atau di kampung. Ini dapatnya di hutan, tidak ada di kampung. Nah, yang saya pegang paling panjang ini tanduk rusa ini sekitar 20 tahun atau 30 tahun usianya. Iya, rusanya hidup. Kalau mati tidak tahu lah berapa tahun. Sarangnya ini yang dipakai kayu liar. Kalau yang kecil itu, Bang, yang kayak tombak, kayak ini, apa itu? Bukan yang di tangan Abang. Ini. Yang di itu. Naik ya, pengades. Taras, dilihat nggih. Oke. Di video. Taras. Isinya apa, Bang? Ini namanya pengkaras. Oh. Sejenis kalau dia ya, ada mandau, ada sarung itu, kalaupun ada di kupingnya itu adalah pengkaras. Oke, oke. Sejenis kepala ataupun dia ya, itu sejenis lumpang. Pengkaras. Karena asal dari mana itu sarung dan pedangnya. Itu bahasanya bahasa yang kita pakai sekarang. Tetapi yang di sampingnya sekarang ini seperti ini pangkaras, ini pangkaras. Enggak bisa dibuka, Abang? Jangan. Oh, itulah. Ini berat. Oh, iya, hukumnya berat. Siapa? Lebih berat dari polisi. Oh, siap, siap, siap. Oke, Bang. Jadi yang kita perjualbelikan tidak ada ikan di sini. Oh. Ini kan tadi ikan, berarti tidak boleh dibuka. Ini diikat. Kalau ini diikat saya tidak berani, ada masanya. Ini bukan membatas secara tegang, tetapi jangan, katakan jangan itu